Pulang dari Korea banyak bekal yang diperoleh Sandra Dewi dari pelesiran singkatnya itu. Sandra yang secara khusus belajar cara membuat kimchi berjanji akan membuat makanan tersebut sebagai cara Sandra untuk mendapatkan kecantikan alami seperti selebritis wanita Korea lainnya yang rajin mengkonsumsi kimchi demi tampil cantik alami. Karena ini sekarang udah belajar bikin kimchi nih, jadi kalau misalnya kimchinya habis yang di rumah bikin sendiri gitu. Jadi lebih concern ke kecantikan kulit. Wanita mana sih yang gak mau punya kulit yang halus, mulus, dan polos. Keberadaan kimchi yang dipercaya bisa membuat kulit wajah bersinar dan putih berseri rupanya benar-benar membuat Sandra Dewi jatuh cinta terhadap makanan tersebut. Sandra juga baru mengetahui ada spa face dan baby cream yang digunakan gadis-gadis serta artis Korea, sehingga kulit mereka tampak begitu berbeda dari wanita-wanita Asia lainnya. Banyak enaknya sih, karena aku lebih banyak dapat rahasia-rahasia mereka. Kayak biasanya aku cuma makan kimchi, tapi kali ini aku belajar bikin kimchi. Jadi aku bisa bikin kimchi sendiri di Indonesia. Dan aku juga bawa pulang oleh-oleh banyak banget kimchi, biar aku bisa makan sepanjang kapan tahu lah ya, sampai habis. Jadi kalau habis pun aku bisa makan kimchinya itu sendiri. Karena kimchi itu emang bagus banget buat peredaran darah, pencernaan gitu. Dan bikin itu yang bikin kulit jadi glowing gitu. Dan memang Vespa, mungkin sekarang jadi pengen Vespa. Dan penggunaan BB cream yang memang cuma orang Korea yang punya gitu loh. Jadi selama ini kan kalau kita menggunakan pelembab, foundation, udah dipisah-pisah. Tapi kalau orang Korea, mereka punya BB cream yang memang cuma mereka yang punya gitu. Itulah rahasia mereka tuh bisa glowing mukanya, bisa keren banget deh mukanya.